Ada satu hal yang menurut insting kita terlihat lemah, bro. Tapi sebenarnya nunjukin kekuatan yang luar biasa. Bahkan kalau lo bisa ngelakuin hal ini, lo akan jadi sekuat batu karang. Lo gak akan gampang takut, khawatir, atau galau. Jawaban dari hal tadi adalah kemampuan untuk melepaskan. Kemampuan melepaskan pasangan yang toksik. Kemampuan melepaskan orang yang lo sayangi. Kemampuan melepaskan diri dari masa lalu. Atau kemampuan melepaskan diri dari rasa nyaman. Secara insting, kalau ada sesuatu yang akan pergi dari genggaman, kita akan berusaha untuk menggenggamnya erat. Lo berpikir, makin erat digenggam, lo akan bisa mempertahankannya. Yang terjadi justru sebaliknya, bro. Justru tangan lo akan luka penuh goresan. Lo gak akan bisa melakukan hal lain karena sibuk menggenggam hal tadi. Dan di akhir, lo akan tetap kehilangan juga. Kalau lo bisa melepaskan sesuatu, bro, lo akan jadi cowok kuat sejati. Gak akan lagi takut sama masa depan atau terpengaruh trauma di masa lalu. Kalau lo pikir hal itu udah gak bagus buat lo, senyaman apapun lo sama hal itu, lo gak akan ragu buat melepaskannya. Kalau lo pikir hal itu udah waktunya gak lagi sama lo, lo juga gak akan berat melepaskannya. Cowok sejati sadar kalau gak ada yang abadi, akan ada waktu berpisah. Terhadap semua hal, semua orang, atau semua aspek dalam hidup lo. Berpisahlah ketika harus berpisah. Sedih secukupnya tanpa perlu meratap berkepanjangan. Lo sadar, lo harus tetap maju bersama lokomotif kehidupan. Makin cepat lo menyadari hal ini, bro, makin ikhlas lo menjalani hidup.